sunyi. Ku berbisik pada sang pe- Menakjubkan. Di Search Engine atau pencarian Google, lagu Lesti Kejora di Arsimu adalah yang paling banyak dicari pengguna platform YouTube untuk saat ini dalam kategori lagu di tanah air. Single lagu terbaru Lesti Kejora bertajuk Di Arsimu sah diluncurkan detik-detik ini dan bakal booming serta trending. Stasiun televisi ini pun sampai rela memberikan wadah khusus untuk pelauncingan lagu terbaru Lesti Kejora dan akan ditayangkan secara live. Lagu baru Lesti Kejora juga bakal menjadi sejarah baru bagi Rizky Billar selaku pencipta lagu dan produser lagu Di Arsimu. Penasaran dengan video lengkapnya? Simak videonya hingga selesai dan jangan di skip. Lesti Kejora akan segera merilis single terbarunya yang sekilas bertema Timur Tengah religi atau nuansa Islam. Sebelumnya, ia dan sang suami, yakni Rizky Billar, sempat berpelesiran ke negara Uzbekistan. Salah satunya untuk keperluan pembuatan video klip lagu terbaru Lesti. Dalam sunyi, ku berbisik pada sang pe- Keterlibatan Rizky Billar dalam karya Lesti bukan kali ini. Sebelumnya ia juga yang mendirect karya Lesti berjudul Insan Biasa. Bocoran lagu atau teaser lagu terbaru Lesti Kejora Di Arsimu juga sudah bisa kita nikmati keindahan lagu tersebut, walaupun hanya secuil saja. Tema lagu dan video klip lagu kali ini benar-benar terlihat sangat menakjubkan. Tempat-tempat islami di negara Uzbekistan menjadi pilihan Rizky Billar untuk video klip lagu Di Arsimu. Tanggal 23 selalu menjadi tanggal yang spesial dan selalu diingat oleh Rizky Billar dan Lesti karena pertemuan pertamanya yang menjadikannya mereka bersama. Kali ini Rizky Billar juga memilih tanggal 23 untuk pelauncingan lagu Di Arsimu. Momen pelauncingan lagu baru Lesti Kejora juga bertepatan dengan hari pernikahan Lesti Billar yang ketiga tahun. Tak tanggung-tanggung, salah satu stasiun televisi ternama tanah air memberikan wadah untuk perilisan musik video lagu Di Arsimu. Tak hanya itu, perjalanan cinta Lesti Billar selama 3 tahun ini juga akan diulas kembali di stasiun televisi tersebut secara live. Bagaimana dengan pemirsa semua? Apakah kalian sudah tidak sabar dengan lagu baru Lesti Kejora dan penampilan Leslar Family di televisi? Berikan jawaban kalian di kolom komentar.